kalian bawa peralatan yang harus dibawa kan? Udah, Tan. Aman. Di, lu bawa nggak peralatan yang udah ditugasin? Ya kagak lah. Kalian juga udah pada bawa. Ngapain juga gue harus bawa? Ribet banget. Emang rese lo, Di. Kalau bukan Pak Gema yang nyuruh buat masukin lo ke kelompok gue, lo tuh gak akan gue terima. Emang siapa gitu yang mau masuk kelompok lo? Ger banget dah. Udah, berisik dari tadi. Kalian ribut mulu sih. Nih, lihat, barusan gue baca di Twitter, ternyata tempat yang mau kita kunjungi itu terkenal angker loh, guys. Hah? Masa sih? Tapi kemungkinan bisa jadi sih. Soalnya gue sempet baca artikel emang dibangun udah lama gitu situsnya. Padahal coba gue lihat. Nih, gak pernah gue bohong, sumpah. Alah, tumben aja lo bohong sama gue, Cungring. Ya, kemarin kan beda. Dosennya kan gak masuk, gak ada ngabarin lagi. Ya udahlah, lagian ini 35 tahun lalu, tempatnya juga sekarang udah dibenahi, kita juga kesananya siang-siang. Jadi lo semua takut sama setan? Hari gini masih percaya sama setan. Kalau bisa kasih Intan nih yang hilang, baru gue percaya ada setan. Emang rese lo, Di, jadi orang. Sana lo turun, saya ikut ngomong gue. Sabar, Tan. Biarin aja si Andi, Ma. Ini tempatnya beneran, Ki? Kalau sesuai mapnya sih bener. Coba kita lihat aja dulu ke bos. Siapa tahu ada orang. Permisi. Permisi. Kok gak ada siapa-siapa ya di sini? Itu ada orang. Coba kita tanya. Permisi, Pak. Apa Bapak penjaga situs ini? Ada perlu apa kalian? Ngelihat saya sampai segitunya, Pak. Perkenalkan, Pak, saya Intan dari Kota Cirebon. Ini teman-teman saya. Kami di sini mau melakukan penelitian terhadap situs ini. Kalau diperbolehkan, saya juga mau sekalian minta izin sama Bapak. Kalian lah aja ikut saya. Nanti saya nyusul. Terima kasih, teman-teman, Pak. Tadi foto itu kenapa liatin lo kayak gitu ya? Mungkin lo jelek kali, makanya diliatin kayak gitu. Diam, Cungkring lo. Pemandangannya bagus juga ya, Mot? Iya, pemandangannya bagus juga. Roman-romannya ada yang mantap-mantap nih. Kalau ngomong dijaga ya, kalau gak suka, gak suka lo sama gua, berani lo. Udah, Ki, gak usah didengerin, dia kan orangnya emang rese. Lagi. Lo semua di mana? Anjir. Kok jadi dingin ya?
perasaan dari tadi. Gua di sini-sini aja. Ke depan ah. Pak Yanto. Ini saya ketinggalan teman saya. Jalannya kemana ya? Pak. Sampai tidur mulu lu. Ayo cepetan keluar. Kalian langsung saja ikuti jalan ini, nanti saya menyusul. Pemandangannya bagus juga ya, Mor? Iya, pemandangannya bagus juga. Habis lagi.